Ini muridnya di pertama ya digulung di situ. Sekarang ini yang banyak yang diambil lelesannya kan ya ditampar. Oh. Yang jalan sekarang ya lelesan gitu. Tamparnya sepi sekarang. Tapi saya nggak punya gitu ya. Kemudian nggak punya. Oh, berarti bentuk tamparnya enggak, lagi nggak ada gitu ya? Nggak ada. Oh ada. Oh nggak banyak. Oh nggak apa-apa sih. Kita cuma pengen ngelihat proses. Prosesnya kita yang ada di jalur. Kita ke yang orang-orang yang bikin lelesan. Ya, lelesan ke sini, lelesan kan ya. Di sana aja pesanannya ada lelesan, ada tampar. Kalau lapar ya tamparnya ada, tapi sekarang nggak semal. Itu mesinnya di situ. Di dalung itu nggak apa-apa sih, Bu. Ya mungkin kita cuma ngambil-ngambil. Ya, dalungnya namanya ya kan, kit. Oh, iya. Kit, ya. Biasanya kayak gitu, jadi kayak gitu. Ini rata-rata di daerah sini orang sudah berapa lama, Bu? Sampean apa? Sudah lama. Dari tahun berapa? Pas lancar-lancarnya ini, kalau dulu kan nggak lancar, maksudnya ya berhenti lagi gitu. Pas lancar-lancarnya ini kan tahun berapa ya? 2018. Cuma dulu kan nggak lancar, Mas. Ya lancar terus nggak lancar, lancar terus yang terakhir ini nggak lancar lagi kan, setahun kemarin nggak seberapa lancar, sekarang ini nggak lancar sama sekali. Rata-rata orang mana, Bu, yang sering ngambil di sini tuh? Orang daerah mana? Ya orang daerah sini, tapi sana Jantok, sana Troko. Rata-rata dibuat apa, Bu, biasanya? Ya dibuat diukir, dibawa ke sini lagi. Yang hari ini kalau di sana dibawa ke pabrik sana buat macam-macam alat-alat, ya kursi, ya meja, ya tempat sampah, banyak. Bisa buat kayak gitu ya? Tas kan di sini kan harganya macam-macam. Ada yang sekarang tinggal 7.000, ada yang 5.000, ada yang kursi sekali itu 25.000 dulu, sekarang tapi turun semua, kayak restoran semua itu sekarang kan turun semua tau. Sekarang turun semua. Tapi kalau melihat itunya yang banyak yang sudah jadi di situ. Terus biasanya di sini tuh waktu produksinya kapan, Bu? Ya produksinya kan saya sendiri, nggak ngambil orang. Sendiri ya pagi sampai sore gitu, udah maksudnya udah mulai pagi habis apa-apa udah ya nampar gitu. Kalau banyak kerjaan lagi, kalau nggak banyak ya udah nggak ada ya udah gitu aja jalannya gitu ya. Kalau memang lagi ramai ya enggak, ya satu hari ada ngambur gitu. Kalau ramai kan udah satu tahun ini enggak ada, enggak ada maksudnya kerja. Pas mulai kosong-kosongnya pas perang itu katanya ada, entah apa kan dulu banyak ekspor, sekarang enggak ada ekspor katanya. Ekspor sampai kemana, Bu, biasanya? Amerika ya banyak lah, dulu kan dikeringkan gitu, di ekspor sekarang kering gitu dulu. Sekarang enggak ada sama sekali. Bu, ini par hitungannya. Jadi ini harganya sekarang ya. Mungkin kalau enggak 7.000 sampai 8.000. Kalau dulu 8.500. Sekarang kan enggak turun, paling 7.500. Tapi kayak untuk satu rolan satu kilo segitu. Tapi basah itu kalau yang kering ya mungkin 9.000, 10.000. Kering kan kering. Ini kan nanti diwarna juga, maksudnya kalau permintaan kan warna putih, warna korek, grandong, macam-macam warna karet. Kalau warna grandong itu ya dibelikan gambar sama nanti sama sedapi dulu itu warna jadi warna kuning. Kalau putih diopen pakai mirang. Berarti bukan pakai cat gitu ya? Nah, bukan. Alami. Nah, ya pakai pewarna sama gambir. Ayo coba sih.
spesifikin dua ini ya, satu ini ya, ini sih yang isinya ditutup sama kulitnya. Tepungnya itu kan sebuah kulit sih, rambut dua nih sih, enggak doang itu sih atau tuh pandamu jadinya dibasahi dulu mas. Dibasahi kan enggak putus-putus sih. Udah berapa tahun Bu kayak gini Bu? Anaknya kering masih TK sekarang kering angin itu kan terus dibasahi kalau mau dibasahi terusnya kan kalau kami sebenarnya ya basah sambung terus sampai habis di sini. Oh nyambung terus. Terus dari ini terus digiling lagi dulu ya tadi. Hasilnya itu pernah nggak Bu kayak dipamerkan di mana gitu? Hasil maksudnya mungkin nggak dari Ibu ya atau mungkin dari Ibu sendiri atau orang lain gitu yang memamerkan hasil karya dari kedebok pisang? Ini kan baru bahannya aja. Nggak ada baru bahannya, nanti prosesnya kan sana di Cirebon sana itu ya. Mungkin kalau ada orang sini misalkan, tapi nggak ada banyak. Maksudnya bikin karya baru itu nggak ada, cuma bahan-bahannya ada di sini. Oh berarti sampannya nyetok bahannya di sini? Iya, cuma bahan semua. Kita berapa kilo Bu kalau misalkan yang sampai keluar kota gitu pesannya? Banyak, dulu rame-ramenya itu ya kalau setor itu kadang 7 kintal, tampar. Dulu yang sering satu ton, kadang yang kering itu sampai berapa ya? Dulu banyak dulu. Sekarang nggak ada, paling sedikit-sedikit.